Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih, luahan visa halim 3 bulan tak jumpa anak. Bermacam-macam temahan. Sedih saya siapa tahu. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Hampir 3 bulan kami tak dapat berjumpa sebab PKP. Semua yang berlaku sudah pun tertulis. Ada yang menghina, mencaci, mengeji saya. Macam-macam temahan yang saya dapat. Tapi saya hanya berdiam diri dan tak nak berkata apa-apa. Biarlah, bagi saya ini adalah ujian bahagian saya. Dan saya reda dan pasrah dengan semua ketentuan yang sudah pun tertulis pada lukisan hidup saya. Hidup perlu diteruskan. Saya hanya manusia biasa dan seorang hamba yang lemah dan sering melakukan kesilapan. Tiada seorang wanita pun di dunia ini inginkan perpisahan. Tapi qadar dan qadar dari Allah, tak siapa tahu. Takkan mungkin seorang ibu sanggup berjauhan dari anaknya. Sedih saya, siapa tahu. Hari ini Allah makbulkan doa saya untuk bertemu dengan nyawa saya ini. Terima kasih Allah di atas kegembiraan ini dan nikmat yang engkau hadirkan, sabar dan cukup bermakna. Jika kita jatuh kerana manusia, bangunlah kerana Allah. Tersebut, Fiza mengakui telah menerima berbagai temahan selepas dituduh oleh adik iparnya sendiri bahwa dia merupakan kaki sandal dan mata duitan baru-baru ini. Menurut Fiza, dia menganggap hal yang berlaku dalam hidupnya baru-baru ini merupakan sebahagian daripada ujian hidup dan menerima sebagai kadar dan kadar. Hantaran yang sama dibuat olehnya, dia turut meluahkan rasa sedih kerana tak dapat berjumpa dengan anak perempuannya disebabkan PKP. Sedia maklum, sebelum ni pada tanggal 11 Julai, nama Fiza Halim menjadi bualan orang ramai di Twitter selepas seorang individu yang juga merupakan bekas adik iparnya mendakwa pelakon tersebut seorang kaki sandal dan pemusnah rumah tangga orang.